Halo, berjumpa lagi di channel MF Vet Farm. Pada video kali ini saya akan mereview umpan maggot. Ini salah satu umpan bawal yang alami, tidak menggunakan esen apapun atau campuran bahan apapun. Ini cara memasangnya, dikailkan di bagian belakang atau di bagian ekornya. Di sini saya menggunakan kail ukur 2. Menggunakan kail kecil. Untuk mereknya di sini saya menggunakan Gamaru atau Kapten. Itu walaupun ukurannya kecil tapi untuk ikan 1 sampai 3,5 kilo aman. Kalau ikan besar juga aman, cuma tidak bisa dipaksa nariknya, harus sedikit dibikin slow. Ini untuk setelan timahnya kurang lebih 1,5 jengkal. Tujuannya apa? Agar umpan itu di bawah itu bisa sedikit terayun-ayun atau terbawa air. Tapi kalau timah itu cenderung distel ke bawah atau dekat dengan kail, maka si umpan di bawah itu ya mau bergerak tapi tidak leluasa. Ini bentuk si maggotnya. Ini umpan cukup murah, 1 kilo itu mulai dari harga 8.000 sampai dengan 10.000 tergantung si penjualnya atau tergantung kota kita. Itu tadi yang pertama, kan cara pertama dikailkan pada ujungnya. Kalau ini cara kedua, kita kailkan pada bagian tengah si maggotnya. Ini biasanya saya gunakan jika si ikan bawal itu makan tapi tidak langsung semua, tapi cuma dikrikiti atau dimakan sedikit-sedikit, dipecah. Biasanya saya ganti setelannya dengan setelan ini. Lanjut ini ke video mancingnya.